Pemirsa Jawas TV dimanapun Anda berada, saya Farah Damayanti dalam program Ekspresi, Ekspos Sekolah dan Kreasi Siswa. Saat ini saya sedang berada di SMA IT Ihsanul Fikri Pabelan Mungkid, Kabupaten Magelang. Sekolah ini berupaya untuk mencetak generasi Qurani, berprestasi, berkontribusi, serta berbudaya lingkungan. Nah, pada tahun ini, sebanyak 54 siswa lolos perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Wow, keren sekali kan? Penasaran seperti apa sekolahnya? Yuk ikuti saya. SMA Islam Terpadu Ihsanul Fikri Pabelan Mungkid, salah satu sekolah favorit di Kabupaten Magelang. Lokasinya di Jalan Pabelan 1, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di bawah naungan Yayasan Tarbiyatul Mukmin Pabelan, sekolah ini mencetak siswa-siswi berprestasi yang berkarakter Qurani, memiliki kontribusi pada masyarakat, dan berbudaya lingkungan. Sejak pertama didirikan pada 9 September 2009, SMA IT Ihsanul Fikri terus berkembang pesat, baik dari sisi jumlah siswa, prestasi yang diraih, maupun sarana-prasarana sekolah. Sekolah yang diprakarsai oleh almarhum DRS Muhammad Yusuf Asyari, AKMSI, yang juga Menpora RI periode 2004 sampai 2009 ini, memiliki visi membentuk generasi berkarakter Qurani, prestatif, kontributif, dan berbudaya lingkungan. Menerapkan model boarding school, SMA IT Ihsanul Fikri Pabelan berkomitmen mengimplementasikan sistem pendidikan Islam terpadu untuk melahirkan generasi Muslim terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awal berdirinya dari SMA IT Ihsanul Fikri ini tentunya tidak lepas dari adanya SMP IT Ihsanul Fikri ya. SMP IT Ihsanul Fikri-nya, karena memang bagaimanapun juga secara ideal untuk terbentuknya sebuah visi misi dari yayasan tentunya tidak hanya dari SMP tapi terus kemudian harus diteruskan sampai SMA. Itu jadi salah satu yang melatar belakangi supaya visi misi dari yayasan itu bisa terinternalisasi dan tentunya bisa terimplementasi dalam masyarakat secara umumnya seperti itu. SMA IT ini adalah boarding school, jadi memang 24 jam di sekolah ini, jadi bisa dikatakan tidak terpisah antara asrama dan sekolah karena memang satu kesatuan. Jadi dari 24 jam itu benar-benar terbimbing oleh ustadz-ustadzah dan juga para wali asrama. Jadi secara umumnya adalah seperti ini nih, dari pagi tentunya bangun jam 3:30 ya, 3:30, jam 3 anak-anak itu dibangunkan dari wali asrama seperti itu, terus kemudian sholat malam ya, sholat tahajud seperti itu, ada yang sendiri dan ada yang di masjid, itu bergantian seperti itu, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah ya, sholat subuh berjamaah yang kemudian setelah subuh, sholat subuh berjamaah tentunya anak-anak persiapan, kemudian makan dan apel jam 6 pagi itu sudah apel. Apel pagi itu sudah menjadi kegiatan rutinitas ya. Dari pagi jam 6, apel itu isinya apa? Apel itu isinya adalah yang pertama tentunya membaca Asmaul Husna ya, terus kemudian tilawah, terus kemudian taujih motivasi pagi dari bapak dan ibu guru atau ustadz-ustadzah sampai jam 7 baru kemudian 7 kurang 10 baru kemudian jam 7 itu masuk sekolah ya. Masuk sekolah sampai jam 11:30 anak-anak itu
sholat berjamaah dan makan siang, yang kemudian nanti jam 1 sampai setengah 3 ya, pembelajaran kembali, kemudian persiapan sholat asar, kemudian sholat asar. Setelah asar itu anak-anak melakukan kegiatan ekstra, kegiatan ekstra sampai jam 5, yang kemudian sholat maghrib berjamaah, ya ada kajian setelah ba'da maghrib, terus kemudian sholat isya, ya sholat isya berjamaah juga, dan setelah itu anak-anak belajar didampingi oleh bapak dan ibu guru juga sampai jam setengah 10, baru kemudian jam 10 kembali ke asrama, ya kembali ke asrama seperti. Kegiatan rutin bersama yaitu sholat berjamaah dan juga membaca Al-Quran. Hal ini dilakukan untuk mencetak generasi Quran. Untuk fasilitas kita secara di sekolah nih, ya, secara di sekolah kita kelas alhamdulillah sudah lengkap semua, beserta laboratorium, perpustakaan, ya, perpustakaan termasuk lab dan sarana-sarana olahraga yang lain. Dan bahkan untuk tahun ini dari yayasan akan membangun kolam renang, ya insya Allah mudah-mudahan tahun ini selesai. Lapangan basket, lapangan badminton, dan juga gor, ya gor secara secara umumnya seperti itu untuk yang sekolah. Untuk yang di asrama tentunya tempat tidur dan segala sarana yang memang diperlukan secara keseharian, ya, itu ada di asrama, termasuk makan 3 kali tentunya, dan juga snack, ya. Snack itu juga ada seperti ini. Implementasikan visi misinya ada 33 program yang diterapkan oleh SMA IT Ihsanul Fikri. Antara lain santri masuk desa, bina pribadi Islam, tahfizul Quran, dan mukoyam. Juga program unggulan tahajud bersama atau qiyamul lail. Selain itu ada program unggulan riset yang memadukan ilmu pengetahuan dan religi dan sudah mengantongi berbagai prestasi kejuaraan tingkat nasional hingga internasional. Untuk prestasi, jadi kita itu kan visinya ini, jadi mas, visi kita itu adalah Qur'ani, prestatif, kontributif, dan berbudaya lingkungan. Jadi harapannya dengan visi ini sebagai sebuah acuan untuk bagaimana kami membuat program-program secara umum. Jadi dari visi itu kita mempunyai kurang lebih 33 program untuk mendukung dari bagaimana terbentuknya visi-misi itu. Nah, dan memang kita berusaha untuk maksimal semuanya. Qur'ani itu sebenarnya adalah kalau disinergikan dengan psikologis gitu ya, itu psikologi itu adalah kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional sebenarnya, itu keimanan dan ketakwaan serta kepribadian atau akhlak yang baik seperti itu. Hanya prestasi itu tentunya memang prestasi akademis. Alhamdulillah sejak awal nih, sejak berdirinya kita itu kita alhamdulillah posisinya naik terus, ya posisinya naik terus dari pertama sampai sekarang. Nah ini jadi prestasi akademis alhamdulillah kita senantiasa mengalami kenaikan yang sangat signifikan setiap tahunnya, termasuk tahun ini kita alhamdulillah untuk yang SNBT, ya dari anak sekitar semuanya 312, dan alhamdulillah kemarin sudah kelulusan, itu sudah lulus 100%. Dari 312 ini kita yang masuk dengan SNBB, ya kalau sekarang itu SNBB itu berjumlah 54 anak, ya 54 anak itu juga tersebar di seluruh universitas yang
yang ada di Indonesia ya, seperti Undip, alhamdulillah ada 10 UGM, ada 10 UNS, ada 9 dan yang lain-lainnya, UI, alhamdulillah ada, ITS, ITB, IPB, UNPAD semuanya ada, UNES ya, itu juga semuanya ada, Undip. Nah, insya Allah ini lebih tahun ini lebih ini ya, tersebar dengan tentunya jurusan-jurusan yang alhamdulillah favorit seperti itu, termasuk ada yang di kedokteran ya, kedokteran Erlangga seperti itu. Itu 54 juga ada yang melalui ini ya, seleksi prestasi di perguruan keagamaan itu ada 4. Jadi kita yang kemarin yang prestasi itu ada 58 yang melalui SNPB dan SPAN PTKIN istilahnya seperti itu. Nah ini alhamdulillah dari 58, terus kemudian prestasi yang lain USN nih. USN alhamdulillah saat sekarang ini perjalanannya besok pekan ini nih. Pekan ini kita mau maju di provinsi, alhamdulillah kita masuk 10 anak ya. 10 anak itu dari pelajaran mata pelajaran apa informatika, biologi, fisika, ya, itu ada 10 anak. Tahun-tahun kemarin ya alhamdulillah kita ada, dan kemarin sudah ada yang masuk di nasional. Masuk di nasional itu satu, bahkan yang masuk nasional itu sekarang sudah diterima dan dapat beasiswa BIM ya di Australia. Dan insya Allah mulai tanggal berapa, pekan besok bulan Juni itu yang mendapatkan beasiswa ini akan semacam apa diklat ya, akan diklat seperti itu selama 2 pekan di Hong Kong ya, seperti itu. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Menemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena tayang setiap hari pukul 16 hanya di Jampos TV. Saya coba dulu mbok nomnya. Nah, ini kan Update Makan Wena. Lolos. Itu juga ada basement loh Mbak Feni, iya. Tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Pos TV. Ya. Ya. Mengulas berbagai isu di Jawa Tengah dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, Mas Riz, sangat sedih. Saksikan Jateng Talk setiap Senin dan Selasa hanya di Jawa Pos TV. Atau asrama, siswa-siswi SMA IT Ihsanul Fikri dilatih untuk mandiri.
Selama 24 jam di sekolah, siswa-siswi dibimbing oleh ustadz-ustazah dan wali asrama untuk belajar, berkreativitas, dan mencetak prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Mulai dari bangun jam 3 untuk sholat tahajud, membaca Al-Quran, masuk sekolah jam 7, sampai kegiatan di sekolah selesai selalu dipantau oleh ustadz-ustazah. Begitu juga kembali ke asrama jam 10, anak-anak akan disambut oleh wali asrama dan dibimbing oleh guru pamong. Dalam mengajar anak-anak, gitu ya, pertama saya mengajarnya adalah mengambil pelajaran sosiologi dan juga riset, begitu. Dan kebetulan di sini juga mata pelajarannya banyak sekali ya. Dan saya juga termasuk dalam tim kurikulum, ya, dan juga tim untuk trainer terhadap para guru-guru begitu, sehingga saya dan juga wakil kurikulum saya itu juga sering sekali mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu JSIT ataupun yang diadakan oleh pemerintah dinas gitu ya. Dan di sini maka saya dan Pak Mualimin di sini itu berusaha untuk senantiasa mengembangkan diri sebelum kami untuk istilahnya mengajarkan kepada para guru-guru atau sharing-sharing praktik baik kami dalam pembelajaran. Nah, kebetulan kalau saya di dalam mengampu sosiologi itu menggunakan berbagai macam model pembelajaran abad 21 ya, dan juga itu kalau untuk kurikulum 2013 ya. Kalau untuk kurikulum Merdeka jelas di sini juga saya memakai berbagai macam model pembelajaran juga gitu. Nah, di sini terutama kalau dalam pelajaran sosiologi itu saya menerapkan berbagai macam model ya, mulai dari problem based learning, kemudian project, dan juga terkait dengan pembelajaran yang sifatnya discovery learning. Nah, sebagai contoh saja ya, kemarin saya melakukan pembelajaran menggunakan model proyek ya, berbasis proyek, dan itu pop up book. Nah, kebetulan kok ini nggak saya bawa begitu ya, sebenarnya banyak sekali produk-produknya anak. Dan kemarin ketika saya mengikuti program guru penggerak ya, dan di situ panen hasil belajar itu juga saya pamerkan, dan ternyata para pengunjung itu sangat tertarik ya. Dan di sana kebetulan karena kami pamerannya itu atau panen belajarnya itu di TM, dan di sana para anak-anak TM pun juga banyak sekali yang kemudian tertarik dengan model pembelajaran pop-up. Nah, ini pun juga anak-anak sangatlah senang sekali. Itu sebagai contohnya saja untuk variatif ya, supaya pembelajarannya itu tidak monoton. Selain itu juga menggunakan model pembelajaran ADLX Introflex. Ini bukan model ya, tapi lebih ke pendekatan. Nah, ini kalau ini adalah terkait dengan pendekatan pembelajaran aktif deep learner ya. Ini dari CSIT ya. Dan di sini istilahnya apa, peserta didik itu bagaimana caranya dia itu pembelajaran tidak kemudian menjadi objek, tapi dia menjadi subjek belajar, dan dia harus yang praktek begitu, sehingga dia mempunyai suatu pengalaman yang mendalam, dan itu sampai membentuk karakternya begitu. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi dalam pembelajaran juga saya menggunakan memadukan tadi ya, yang dari dinas, yang dari CSIT juga, jadi semuanya dapat ya. Begitu juga dalam kurikulum CSIT ya, kami itu untuk sintaknya itu juga memadukan, yaitu mulai dari yang dari dinas, misalnya cat tadi ya. Kalau dalam pembelajaran yang berbasis proyek itu kan ada sintak-sintaknya juga ya, atau tahapan-tahapannya. Begitu juga dalam pembelajaran yang menggunakan tadi ya, kurikulum dari CSIT ya, yang ada LX Introflex, tapi di situ juga ada sintaknya terpadu. Nah, T itu adalah telaah ya. Jadi kita diawali biasanya dengan menelaah suatu ayat Al-Qur'an yang nanti dikaitkan dengan materi pembelajaran atau kenyataan fakta-fakta yang ada di lapangan ya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Setelah itu adalah eksplorasi ya, kemudian anak-anak mengeksplor ya dari berbagai macam sumber, kemudian mereka merumuskan dengan mereka itu berkelompok berdiskusi ya. Jelas ini dalam kurikulum Merdeka ya, untuk gotong royongnya juga. Kemudian setelah itu mereka akan
terus presentasikan. Nah, mempresentasikan dalam rangka mengkomunikasikan. Kalau dalam kurikulum 2013 ini adalah bagian komunikatifnya, ya. Kemudian adu, terpadu, ya, presentasikan, aplikasikan duniawi ukrawinya. Jadi anak tidak hanya mendapatkan ilmu secara duniawi, tapi juga mendapatkan ilmu secara ukrawi, begitu. Jadi dikaitkan dengan keislamannya. Jadi semuanya kita orientasikan tidak hanya duniawi, tapi ukrawi atau akhiratnya juga, seperti itu. Dan anak-anak alhamdulillah juga sangatlah senang. Banyak prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswi SMA IT Ihsanul Fikri, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Yang terbaru yaitu mengikuti lomba OSN maju ke tingkat provinsi. Tahun ajaran 2024 ini, ada 54 siswa-siswi SMA IT Ihsanul Fikri Pabelan diterima seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Untuk prestasi non-akademis diwadahi dengan ekstrakurikuler. Sekolah berusaha mengembangkan potensi siswa melalui lomba-lomba non-akademis maupun akademis baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Mengapa saya memilih SMA IT Ihsanul Fikri sebagai sekolah lanjutan menengah atas yang saya duduki di kelas 11 ini? Karena saya melihat sekolah SMA IT Ihsanul Fikri ini memiliki visi dan misi yang sesuai dengan harapan saya. Visi SMA IT Ihsanul Fikri sendiri yaitu terani, prestatif, kontributif, dan juga berbudaya lingkungan. Yang mana visi pertama itu yang membuat saya memilih SMA IT Ihsanul Fikri, yaitu Qur'an. Karena lingkungan di sini itu sangat menunjang sekali aktivitas beribadah dan aktivitas islami yang berada di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu prestatif, di sekolah SMA IT Ihsanul Fikri telah mencetak banyak generasi yang berprestasi, prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Sekarang saja di SMA IT Ihsanul Fikri sedang mengikuti kegiatan Olimpiade Sains yang sekarang sedang masuk ke daerah provinsi. Kemudian di prestasi non-akademik, banyak dari siswi SMA IT Ihsanul Fikri maupun siswa SMA IT Ihsanul Fikri yang sudah lanjut ke mengikuti kegiatan Olimpiade Olahraga atau O2SN dan juga FLS2N, yaitu prestasi dari bidang sastra. Jadi kegiatan sehari-hari di kompleks SMA IT Ihsanul Fikri ini dimulai dari jam 3 pagi. Jadi saya dan teman-teman ada jadwal di jam 3 pagi untuk bangun untuk salat tahajud, lanjutkan dengan kegiatan pribadi dan juga salat sunnah berjamaah. Kemudian persiapan sekolah, dan kemudian ada di jam 6 pagi kita melakukan apel bersama-sama sebelum melakukan aktivitas di sekolah. Kemudian jam 7 pagi kita berangkat ke sekolah untuk memulai aktivitas KBM atau kegiatan belajar dan mengajar sampai pada pukul 11.50 menit. Lalu dijeda salat zuhur dan kemudian dilanjut lagi pelajaran hingga jam 2 siang. Kemudian setelah jam 2 siang biasanya kegiatan sore diisi dengan ekstrakurikuler maupun organisasi dari OSIS, ROHIS, Dewan Ambalan, Penguist Group, dan lain sebagainya. Jadi baru-baru ini SMA Ihsanul Fikri baru saja melaksanakan SMD atau Santri Masuk Desa yang berada di dua wilayah di area Magelang. Yang salah satunya yang saya ikuti yaitu berada di daerah Ngabla, lebih tepatnya di Dusun Gerunggahan Kulon. Jadi SMD ini kegiatannya itu merupakan kontribusi santri di masyarakat, entah itu berkebun, membantu masak, membersihkan rumah, atau kegiatan masyarakat lainnya seperti TPQ dan juga bimbingan belajar malam. Senang rasanya di sana? Ketika saya mengikuti SMD tahun ini, karena SMD pada tahun ini dimulai pertama kali setelah COVID selama 4 tahun. Apa yang saya rasakan di SMD ini begitu menyenangkan, seru, dan banyak pengalaman. Karena kita sebagai santri dapat berkontribusi di masyarakat secara penuh dan secara nyata, yang mana kita bisa sekaligus mengabdi dan belajar banyak tentang banyak ilmu di masyarakat. Thank you.
Kepala Fikri selanjutnya lebih baik ke depannya dan lebih berprestasi untuk ke depannya. Karena di SMA Islam Fikri ini, kalian akan menemukan banyak prestasi dan bisa mengembangkan bakat-bakat kalian untuk masa depan kalian. Jadi teman-teman semua, jangan ragu-ragu untuk memilih SMA Islam Fikri sebagai SMA pilihan kalian selanjutnya. Karena di SMA ini kalian bisa mendapatkan banyak kesempatan yang tidak kalian dapatkan di sekolah lain. Siswa-siswi SMA IT Ihsanul Fikri Pabelan berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah maupun luar Jawa. Salah satu keunggulan lulusan SMA IT Ihsanul Fikri adalah memiliki sertifikasi mengajar Al-Quran berstandar nasional. Mereka tidak hanya pintar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tetapi juga mengajarkan Al-Quran. Jawapos TV, tadi kita sudah melihat lebih dekat SMA IT Ihsanul Fikri. Bagaimana keren bukan gedungnya, siswanya, dan juga kegiatannya. Sukses selalu untuk SMA IT Ihsanul Fikri. Saya Farah Damayanti pamit undur diri, sampai bertemu di sekolah lain dalam program Ekspresi. Apa saja peristiwa terkini yang tengah menjadi sorotan? KPK berhasil mengamankan salah satunya, Jabat Basarnas RI. Terkabar, desakan supaya izin Al-Zaitun dicabut. Dengan fakta yang akurat, kami hadirkan laporan langsung di setiap perkembangan berita. Baik Faisal Basri, jurnalis Jawapos TV melaporkan langsung untuk Update Radar. Saksikan Update Radar setiap Senin sampai Sabtu, pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Jawapos TV. Valentine Demokrasi. Ingat, 14 Februari 2024. Saatnya kita rayakan Valentine Demokrasi. Kita pilih presiden dengan gembira, penuh cinta, dan tanpa rasa benci. Valentine Demokrasi. Hanya di Jawapos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Jika saat kita mengonsumsi air mineral di sana atau mungkin jam-jam di sana itu cari yang tidak terlalu dingin. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawapos TV. Saksikan Automatless yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automatless. Automatless hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawapos TV. Automatless, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. So now we're face to face. Update klasemen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau, kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warboh, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawapos TV.